Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Saya Riri Yakub. Jadi saya udah lama nih gak ngajak teman-teman untuk ke salah satu proyek kita yang kita akan lihat supervisi, dan sekaligus sebenarnya kita datang ke sini tuh dalam rangka diundang untuk memberikan sedikit cerita, konsep maupun latar belakang dari rumah ini dari ownernya atau dari developernya, karena kebetulan ini adalah proyek perumahan yang kita kerjakan, namanya Naraya di Serpong, yang masih sedang dalam tahap pembangunan ya. Dan ini kita udah bisa lihat langsung sebenarnya untuk mengeksplor ya, kalau nggak salah di tempat ini tuh udah bisa kita lihat interiornya, furniturnya udah terpasang, yang ya pastinya ini adalah ya show unit dari perumahan ini. Nah, seperti apa kegiatan kita hari ini, dan mungkin saya juga akan sharing ke teman-teman soal cerita di balik rumah ini. Yuk. Ya, jadi ceritanya dimulai dari konsep perumahan ya, karena ini adalah sebuah perumahan. Kita itu diajak untuk mendevelop perumahan ini yang jumlah unitnya kurang lebih ada sekitar 40-an lebih. Site-nya cukup irregular, bentuknya island-island gitu, sehingga tantangannya tuh yang pertama adalah bagaimana menciptakan atau membagi coupling-coupling unit supaya tetap optimal. Nah, sebetulnya di situ juga jadi potensi utama dari perumahan ini. Sudut-sudut irregularnya bisa kita optimalkan jadi ruang terbuka. Nah, di belakang kita ini sebenarnya adalah rumah contoh yang tadi sempat saya ceritain, dan interiornya kayaknya udah cukup proper ya untuk kita show, untuk kita lihat, karena kebetulan memang ini hari ini kita juga diajak untuk sharing-sharing. Nanti kalian bisa lihat sedikit gimana di balik proses pembuatan videonya. Nah, kalau dari sisi desain, saya mau cerita dikit konsep bangunannya lebih banyak mengedepankan sisi tropicality-nya ya. Karena rumah ini pengennya tetap affordable, kita juga pengen tetap punya benang merah atau signature Atli Riri. Jadi bentuk dari fasadnya dibuat lebih simple supaya nggak terlalu banyak detail dan menjadi mahal, tapi juga tetap punya kesan luxury-nya yang dibutuhkan oleh perumahan ini gitu. Jadi kurang lebih akhirnya kita mengambil cerita dari bangunan tropis, yang mana atapnya itu menjadi satu proporsi yang utama, dia menjadi bentuk yang paling dominan sehingga dia juga bisa meredus panas sekaligus memberikan signature buat perumahan ini. Nah, dari sini kita juga bermain dengan pola-pola geometri yang biasa kita lakukan dengan finishing-finishing yang soft, nggak terlalu bold, nggak terlalu keras warnanya, tapi tetap kesannya elegan dan nature-nya dalam. Nah, seperti apa kita lihat dalamnya sambil kita coba sharing-sharing mengenai konsep di interiornya. Yuk. Untuk cerita ruang dalam dari rumah ini, karena kebutuhannya ini untuk keluarga milenial yang masih baru, jadi ruang-ruangnya memang nggak terlalu banyak, tapi dibuat sekompak mungkin, sefleksibel mungkin, sekaligus sefungsional mungkin. Nah, di ruang living room, dining, seperti biasa kita jadikan satu ruang yang terbuka namun tetap terkoneksi juga dengan ruang luar. Nah, ini agak sedikit berbeda karena ruang luarnya kita posisikan juga sebagai area dapur. Karena di sini mungkin kita pengen hadirkan sesuatu yang berbeda ya, di mana ruang
luar itu juga bisa menjadi dapur yang sifatnya di inside maupun outside, karena biasanya ada orang yang senang memasak, ada orang yang enggak gitu. Kalau misalnya dia ingin menjadikan ruang dalamnya, dia kita batasi hanya dengan jendela atau pintu kaca. Nah, di lantai ini juga terdapat satu corner yang kita jadikan ruang multifungsi yang bisa terkoneksi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di living room. Nah, ruang multifungsi ini seperti kalian lihat, ini adalah satu corner bisa buat ruang kerja, sekaligus di sebelahnya bisa menjadi tempat tidur. Yang tempat tidurnya dirancang bisa sangat fleksibel, bisa dilipat jika kita ingin mendapatkan ruang yang lebih luas. Sebetulnya kebutuhan itu cukup praktikal ya untuk keluarga muda, dan itu sudah cukup memadai sehingga aktivitas untuk di rumah terwadahi dengan baik. Lalu kita coba lihat ke lantai 2 ya. Yuk. Nah, seperti tadi di lantai 1, sebenarnya kesan luxury-nya itu berada di interiornya. Jadi interiornya dibuat sebisa mungkin tetap bisa terlihat mewah, tapi dengan ukuran dimensi yang sangat kompak dan fungsional. Di lantai 2 ini terdiri dari 2 kamar tidur. Ya, kita target memang untuk milenial dan zilenial, keluarga muda yang mungkin anaknya masih kecil-kecil, dia bisa berada di satu lantai yang sama dengan di kita letakkan kamar tidur yang berada di sisi belakang. Sedangkan di sisi depan ini adalah kamar tidur utama untuk orang tua yang langsung built-in dengan kamar mandinya. Nah, ini adalah salah satu fitur menarik untuk rumah ini, di mana kamar mandi utamanya memiliki hidden door yang ingin dibuat seolah-olah tidak mengganggu interior secara keseluruhan dari kamar. Secara umum, lantai bawah dan lantai atas kita tetap optimalkan bukaan-bukaan, sobekan-sobekan jendela supaya kita masih bisa menikmati matahari sebagai pencahayaan alami, baik itu di lantai bawah tadi maupun di lantai atas. Selain bukaan-bukaan jendela, kita juga ada optimalkan sebagai pencahayaan alami menggunakan skylight. Itu berada tadi di ruang serbaguna yang di lantai bawah. Ya, kurang lebih seperti itu ide untuk menampilkan rumah ini, supaya rumah ini bisa fit in langsung dengan penggunanya. Ini adalah pengalaman kita untuk menghasilkan satu ide desain baru bagi rumah milenial dan zilenial yang ingin mendapatkan rumah yang tetap mewah, tetap luxury, tetap affordable, namun dengan pendekatan desain yang lebih ramah terhadap lingkungan alaminya serta ramah terhadap lingkungan sosialnya. Kira-kira kayak gitu sedikit cerita dari Project Naraya ini. Semoga teman-teman terinspirasi, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.